Istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, disebut masih dirawat dan melakukan konsultasi dengan psikiater terkait kondisi kesehatan fisik dan psikis. Hal itu diungkapkan kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis. Arman Hanis meminta jika kejaksaan atau penyidik melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati, pihaknya akan melakukan pengajuan agar tetap dilakukan perawatan. Arman Hanis tetap melakukan koordinasi terkait upaya terhadap Putri Chandrawati. Arman berujar Putri Chandrawati telah melakukan wajib lapor pada Senin 26 September lalu. Arman pun memohon kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU atau penyidik tak melakukan penahanan. Hal tersebut dengan alasan atas dasar kemanusiaan terkait kondisi kesehatan. Sementara itu, menurutnya sidang peradilan terkait kasus ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Arman menuturkan alasan lain, yakni putri yang juga masih memiliki anak berusia di bawah 2 tahun. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengungkapkan alasan Putri Chandrawati tak ditahan. Hal itu karena Putri Chandrawati dinilai kooperatif dalam pengungkapan kasus. Putri pun telah mendapatkan rekomendasi dari Komnas Perempuan untuk mendapatkan perhatian khusus. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!